Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, menyambut baik cadangan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk membawa masuk sukarelawan guru bahasa Inggeris dari Singapura bagi membantu meningkatkan penguasaan bahasa berkenaan di kawasan pedalaman termasuk di Sabah dan Sarawak. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, lantikan itu tidak melibatkan sebarang bebanan kos tambahan seperti telahan sesetengah pihak. Sebaliknya, ia adalah bukti kerjasama erat diplomatik antara Malaysia dan Singapura. Menurutnya, khidmat guru sukarelawan ini akan dibayar oleh Kerajaan Singapura. Fadlina berkata, inisiatif tersebut memberi peluang kepada murid, guru dan pihak sekolah untuk mendapat pendedahan, amalan pengajaran dan pembelajaran, PDP serta inovasi yang baik. Tambah beliau, inisiatif berkenaan sentiasa dilaksanakan KPM melibatkan pertukaran guru dari negara maju seperti Korea, Australia dan Amerika Syarikat. Pada 12 Jun lalu, Sinar Harian melaporkan Malaysia telah berbincang dengan Singapura mengenai kemungkinan negara republik itu menghantar guru-guru untuk mengajar bahasa Inggeris dan mata pelajaran lain di beberapa tempat dalam negara.